Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, Encik Muhammad bin Kasim, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pendam, yang dihormati Ustaz Abdullah Sam bin Yusuf, Pengerusi Kelab Belia Setia Sadong, yang berusaha Barisan Kepimpinan Pentadbir Sekolah, Encik Ibrahim bin Usub, Penolong Kanan Pentadbiran, Encik Sarbini bin Haji Sari'i, Penolong Kanan Co-Kurikulum, Encik Ahmad bin Yaakob, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, selaku penyelaras sambutan Bulan Kebangsaan peringkat Sekolah Kebangsaan Pendam bagi tahun 2021, rakan-rakan guru dan seterusnya para hadirin yang dikasihi sekalian. Ayam selasih di dahanku ini memagut serangga mencari makan. Terima kasih berkampung di sini, penutup bulan kebangsaan kita raikan. Alhamdulillah, setinggi ucapan kesyukuran dipanjatkan kehadrat Ilahi kerana dengan limpah rahmatnya pada pagi yang penuh barakah ini kita diberi kesempatan untuk sama-sama berkumpul dalam majlis penangguhan Bulan Kebangsaan 2021 peringkat Sekolah Kebangsaan Pendam. Sesungguhnya, penangguhan Bulan Kebangsaan ini diadakan sebagai satu konklusi rangkuman tanda anugerah atas keterlibatan murid-murid Sekolah Kebangsaan Pendam dalam memenuhi tuntutan perancangan aktiviti. Masing-masing sedap melangkah dengan semangat dan iltizam bagi menjadi warga negara yang patriotik dan bermotivasi tinggi. Bagi memulakan majlis kita pada pagi ini, semua hadirin diminta berdiri untuk sama-sama menyanyikan lagu Negaraku. Menyingsing lengan si anak watan sanggup berjuang hingga ke mati,
menadah tangan, memohon keberkatan, semoga majlis sentiasa dirahmati. Bagi memberkati majlis, dipersilakan Al-Fazil Ustaz Syazani bin Jabkin untuk mengetuai bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا رحمن يا رحيم. Di pagi yang penuh keberkatan ini, sempena Majlis Penangguhan Hari Malaysia bagi tahun 2021, kami mohon memohon kehadrat-Mu ya Allah, agar Engkau kurniakanlah kerahmatan-Mu kepada kami. Engkau lindungilah keselamatan dan keamanan negara kami. Engkau peliharalah kesihatan, kesejahteraan hidup kami. Engkau lenyapkanlah penyakit coronavirus daripada muka bumi ini ya Allah. Ya Allah, ya Fatih al-Barakah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tanganmu jualah ya Allah segala kebajikan. Kepada engkaulah juga kembalinya segala urusan. Allahumma dhfa'anna al-ghala wal-bala wal-fahsyai wal-munkar wa-suyuf al-mukhtalifata wal-mihana ma-zahara minha wa ma-batan min baladina hadha khasa wa min buldanim muslimina amma innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas bacaan doa sebentar tadi. Semoga majlis kita berlangsung dengan jayanya hingga usai segala-galanya. Kepekan kuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula, tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Majlis dengan ini menjemput yang berusaha, Encik Ahmad bin Yaakob, penolong kanan hal ehwal murid selaku penyelaras sambutan bulan kebangsaan peringkat sekolah kebangsaan Pendam untuk menyampaikan ucapan beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Pengerusi Majlis yang berusaha, Guru Besar SK Pendam Encik Muhammad bin Kasim, yang berusaha Ustaz Abdul Ahsam
selaku penyelaras pengurusi majlis pengurusi kelab belia sejati Sadong. Yang dihormati rakan seperjuangan saya Encik Ibrahim bin Yusuf, penolong kanan pentadbiran, dan Encik Sabini bin Sari'i, penolong kanan co-curriculum, rakan-rakan guru serta murid-murid yang dikasihi sekalian. Saya selaku penyelaras program ingin melahirkan rasa gembira dan bersyukur kerana pada hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul pada majlis penangguhan Bulan Kemerdekaan peringkat sekolah pada tahun 2021. Guru-guru dan pelajar yang dikasihi sekalian, kehadiran kita pada pagi ini bukan hanya untuk mewarnai program tetapi sebagai permulaan untuk kita sama-sama melahirkan rasa bangga kita menjadi warga negara Malaysia yang bertuah serta melahirkan rasa cinta yang tidak berbelah bahagi. Ia bukan sekadar laungan merdeka tetapi memahami, menghayati dan menterjemahkannya dalam kehidupan seharian. Guru-guru dan pelajar-pelajar sekalian, pada tahun ini, sekolah kita telah mengadakan pelbagai pertandingan untuk menjayakan program ini seperti pertandingan Merwana Jalur Gemilang, Busana Kemerdekaan dan juga teruskan usaha, tingkatkan pengalaman anda pada masa akan datang. Guru-guru dan pelajar-pelajar sekalian, saya juga ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua ahli jawatan kuasa yang telah bertugas lumus menjalankan tugas yang telah diamanahkan sehingga kita dapat menjalankan program Bulan Kemerdekaan ini dengan lancar. Tidak lupa juga saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Kelab Belia Sejati Sadong yang telah menyumbangkan tenaga dan kewangan bagi menjayakan program ini. Harapan daripada saya untuk program-program akan datang agar Kelab Sejati Sadong Jaya ini sudi bergabung dengan sekolah SK Pendam bagi setiap program yang dijalankan. Akhir kata, saya ingin menyeru kepada semua agar dapat menghayati erti kemerdekaan yang telah dikecapi, manfaatkan segala pengetahuan, pengalaman yang diperolehi sepanjang program agar kita dapat lebih menghayati erti kemerdekaan yang sebenar. Merdeka! 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 Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sekian, terima kasih. Besar langit di tepi busut, besar tak muat di dalam peti. Besar hajat kami menjemput, besar niat di dalam hati. Seterusnya, majlis ingin menjemput yang dihormati Ustaz Abdullah Sam bin Yusuf, pengerusi Kelab Belia Setia Sadong selaku penganjur bersama sambutan Bulan Kebangsaan peringkat Sekolah Kebangsaan Pendam untuk menyampaikan amanat beliau. Dipersilakan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang berusaha Tuan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pendam Encik Muhammad bin Kasim, seterusnya yang dihormati barisan guru-guru kaki tangan, anak-anak didik Sekolah Kebangsaan Pendam, hadirin dan hadirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kemerdekaan yang ke-64. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita bersama dalam ruangan ini untuk kita sama-sama memeriahkan lagi sambutan bulan kemerdekaan yang diadakan pada kali ini. Jadi, saya selaku pengerusi Kelab Belia Sejati Sadong ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak sekolah, terutamanya kepada pihak guru besar kerana memberi ruang dan peluang ini kepada pihak kami untuk menjayakan lagi sambutan bulan kemerdekaan yang dianjurkan secara bersama ini. Dan tidak lupa juga kepada Tabika Kemas Sandung Jaya A dan Tabika Kemas Sandung Jaya B atas penyertaan dalam sambutan bulan kemerdekaan kita pada kali ini. Jadi kita berada dalam norma yang baru bersempena dengan sambutan bulan kemerdekaan pada kali ini. 2 tahun kita berada dalam suasana pandemik COVID-19. Kita menyambut bulan kemerdekaan, namun ianya tidak mematah semangat kita sebagai warga negara Malaysia, khususnya kita buat negeri Sarawak ini, kerana bulan kemerdekaan ini kita pasti sambut untuk kita sama-sama mengenang jasa-jasa para pejuang kita yang terdahulu dalam memastikan kemerdekaan dan keamanan dikecapi pada hari ini. Dan insya Allah dan alhamdulillah, sebenarnya kemerdekaan itu kita mampu bersama merasa nikmat kemerdekaan yang ada pada hari ini bersama dengan anak-anak kita di Sekolah Kebangsaan Pendam, insyaAllah. Jadi di kesempatan ini juga saya mengucapkan tahniah kepada ibu bapa dan anak-anak, terutamanya peserta-peserta yang menyertai pertandingan yang telah diadakan oleh dan yang telah disusun atur oleh pihak sekolah dan penganjur. Dan mudah-mudahan dengan komitmen dan penyertaan yang ada pada kali ini akan dapat menaikkan semangat pihak sekolah untuk mengadakan sambutan yang lebih rancak dan lebih meriah lagi selepas ini, insyaAllah. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan juga agar pandemik COVID-19 ini dan wabak ini diangkat oleh Allah Subhanahu Taala dengan asbab doa dan silaturahim, dengan asbab doa, silaturahim dan kasih sayang kita yang berada dalam ruangan ini. Mudah-mudahan pandemik COVID-19 ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu Taala dan terhapus di muka bumi ini, insyaAllah. Dan kesempatan ini saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam menjayakan sambutan bulan kemerdekaan kita pada kali ini. Malaysia prihatin, itulah tema kita pada kali ini. Mudah-mudahan keprihatinan ini dapat kita serapkan kepada anak-anak murid dan anak-anak didik kita, dan insyaAllah kepada Belia Sejati Sadong Jaya juga, dan kepada seluruh mereka yang terlibat. Semoga kita prihatin dengan negara kita dan prihatin dengan masyarakat sekeliling kita dan seterusnya, insyaAllah. Semoga Malaysia akan sentiasa berada dalam lindungan dan kasih sayang Allah, dan juga negeri kita, bumi kejalang ini sentiasa berada dalam keberkahan dan keberkatannya, insyaAllah. Anak-anak didik kita di SK Pendam akan menjadi anak-anak didik yang cemerlang di dunia dan akhirat. Jadi setakat itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia prihatin. Pahlawan Melayu gagah perkasa, musuh datang habis dibasmi, Tuan sudah diberi kuasa, sudilah kira pohon merasmi. Oleh itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Encik Muhammad bin Kasim, Guru Besar SK Pendam, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan penangguhan sambutan Bulan Kebangsaan peringkat SK Pendam bagi tahun 2021. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam Malaysia ku prihatin. Yang berusaha penolong kanan pentadbiran Cikgu Ibrahim bin Yusuf. Yang berusaha penolong kanan hal ewan murid Cikgu Ahmad bin Yaakob. Yang berusaha penolong kanan co-curriculum Cikgu Sarbini bin Syari. Yang dihormati pengurusi kelab belia sejati Sadong Encik Abdullah Sam bin Yusuf. Guru-guru, semua kaki tangan bukan guru, serta murid-murid dan semua warga SK Pendam yang dikasihi sekalian. Tetap terselah si askar pelatun, mara menghala barisan harapan. Ucap bismillah selambar pantun, bicara bermula titisan ucapan. Disangka merbah bertelur helang, punai terlepas di hutan tarah. Berkibar megah jalur gemilang, bagai mengimbas lipatan sejarah. Setiap tahun menyambut merdeka, jalur gemilang berkibar megah. Sejarah negara jangan dilupa, beratus tahun kita dijajah. Terlebih dahulu saya ingin melahirkan rasa gembira dan bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama berkumpul pada majlis penutupan bulan kebangsaan peringkat sekolah untuk tahun 2021. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan takniah kepada jawatan kuasa penganjur bulan kebangsaan iaitu unit HEM yang telah berkolaborasi dengan Kelab Belia Sejati Sadong. Kolaborasi seperti inilah yang dialu-alukan oleh pihak sekolah bagi mengeratkan lagi hubungan pihak sekolah dengan komuniti luar. Syabas kepada AJK yang terlibat. Malaysia Prihatin merupakan tema sambutan Bulan Kemerdekaan Malaysia tahun ini. Saya percaya tema ini akan memberikan kesan mendalam dan melahirkan semangat kecintaan terhadap negara dalam hati kita semua sebagai seorang warga negara Malaysia yang cintakan tanah air. Lebih-lebih lagi di saat negara kita dan seluruh dunia berharapan dengan pandemik COVID-19. Warga SK Pendam sekalian, pada tanggal 31 Ogos 2021 yang lalu, maka genaplah negara kita menyambut kemerdekaan untuk kali ke-64. Sebagai generasi muda pada hari ini, saya percaya murid-murid masih kurang arif mengenai peranan dan erti kemerdekaan sebenar. Pada zaman sekarang, erti kemerdekaan bukanlah sekadar bebas daripada penjajahan secara fizikal semata-mata. Tetapi kita harus sentiasa berwaspada dan menghindari penjajahan mental melalui pengaruh-pengaruh negatif serta amalan-amalan yang merosakkan negara kita. Saya percaya sebagai seorang rakyat Malaysia yang baik, anda semua patut berasa bangga kerana menjadikan amalan berbudi pekerti serta mengamalkan nilai-nilai murni dapat menyatu padukan seluruh rakyat yang berbilang kaum, sekaligus menjamin keamanan dan kedaulatan negara Malaysia yang kita cintai. Murid-murid yang dikasihi sekalian, kalau kita lihat senario dunia sekarang, pandemik COVID-19 sedang melanda seluruh dunia dan peperangan berlaku di mana-mana. Ramai anak-anak kecil tidak berdosa mati dan tidak kurang juga yang kehilangan tempat tinggal serta kematian-kematian orang-orang yang mereka sayangi. Nasib kita di sini jauh lebih baik dan kita masih dapat melakukan perkara yang kita suka, termasuklah pergi ke sekolah walaupun perlu patuh kepada SOP yang telah dikuatkuasakan buat masa kini. Oleh yang demikian, bersama-samalah kita bersyukur dan berikrar untuk hidup bersama dengan aman dan damai sesuai dengan tema kita pada tahun ini iaitu Malaysia Prihatin. Biarlah kita terus menanamkan semangat kemerdekaan melalui cara pemikiran minda kelas pertama sekaligus mempertahankan kemerdekaan warisan perjuangan pemimpin negara terdahulu dari kita. Penglibatan kita dalam program ini bukan hanya untuk mewarnai program sahaja tetapi sebagai permulaan untuk kita sama-sama melahirkan rasa bangga kita menjadi warga negara Malaysia yang bertuah serta melahirkan rasa cinta yang tidak berbelah bagi. Ini bukan sekadar laungan merdeka sahaja tetapi memahami, menghayati dan menterjemahkannya ke dalam kehidupan harian.
memerdekakan diri dari para perkara-perkara negatif dan tidak baik amatlah sangat penting untuk kita. Sesungguhnya, tujuan program bulan kemerdekaan ini diadakan untuk menyemarakkan lagi rasa cinta kita kepada negara melalui aktiviti-aktiviti yang telah kita jalankan sepanjang bulan Ogos sehingga menjadi penutupan sambut hari kebangsaan ini. Warga SK Pendam yang dihormati sekalian, sebelum mengakhiri ucapan saya ini, saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan syabas dan takniah sekali lagi kepada gabungan ahli-ahli jawatan kuasa yang terdiri daripada warga sekolah dan ahli-ahli kelab belia sejati Sadong yang bertungkus lumus menjayakan program Majlis Penutupan Bulan Kebangsaan Peringkat Sekolah tahun ini. Saya merayu agar kita sama-sama menyemarakkan bulan kebangsaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang termasuklah di rumah kita masing-masing. Semoga dengan cara itu kita akan mendapat menyemarakkan lagi semangat patriotisme kepada tanah air tercinta ini. Kerjasama yang ditunjukkan dalam program ini dari pelbagai pihak terutamanya dari Kelab Belia Sejati Sadong sangat-sangat kami hargai dan kami dahului dengan ucapan ribuan terima kasih. Bagi mengakhiri ucapan saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan rasminya menangguhkan sambutan bulan kebangsaan ke-64 peringkat SK Pendam 2021. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalungan apresiasi buat yang berbahagia guru besar di atas ucapan yang dititipkan dan sudi merasmikan penangguhan sambutan bulan kebangsaan peringkat SK Pendam sebentar tadi. Sebagai tanda penghargaan kami di atas kesudian tuan guru besar merasmikan majlis pada pagi ini, dipersilakan Encik Ibrahim bin Usuk untuk menyampaikan cenderahati sebagai tanda penghargaan kepada tuan guru besar. Hadirin sekalian, tak akan megah Empayar Melaka tanpa kelibat Laksamana Hang Tuah. Kita redakan debar seketika dengan upacara penyampaian hadiah. Berikut akan disempurnakan majlis penyampaian hadiah untuk pertandingan warna jalur gemilang. Para pemenang diambil kira dari setiap kelas. Keputusan pertandingan berwarna jalur gemilang 2021 bagi setiap kelas. Prasekolah Akasia, tempat ketiga Siti Nur Suziana Syamira, Nai Johan Fatia Adira, Johan Nur Zahra Patricia. Tahniah kepada pemenang. Prasekolah Ixora, tempat ketiga Muhammad Firdaus, Naib Johan Nur Elisha Darmia, Johan Muhammad Zafin Aiman. Tahniah kepada pemenang. Tahun 1 Akasia, tempat ketiga Muhammad Darwish Arshad, Naib Johan Muhammad Nur Afif, Johan Muhammad Fakhrul Radhi. Tahniah kepada pemenang. Tahun 1 Ixora, tempat ketiga Nur Qisha Rania, Naib Johan Nur Ashfahana Ardilia, Johan Dayan Nur Patricia. Tahniah kepada pemenang. Tahun 2 Akasia, tempat ketiga Dayang Siti Nur Jannah, Naib Johan Nur Zahirah, Johan Aidil Fadli. Tahniah kepada pemenang. Tahun 2 Ixora, tempat ketiga Nur Fitriah, Naib Johan Wafa Safawati, Johan Nur Faliza. Tahniah kepada pemenang. Tahun 3 Akasia, tempat ketiga Adila Fitri, Naib Johan Muhammad Syahrizal Adha, Johan Asmida. Tahniah kepada pemenang. Tahun 3 Ixora, tempat ketiga Mazaya Alma,
Naib Johan Muhammad Arifin, Johan Nuraini Syabini. Tahniah kepada pemenang. Tahun 4 Akasia. Tempat ketiga, Maziah Hanani. Naib Johan Syifa Irdina, Johan Mia Patricia. Tahniah kepada pemenang. Tahun 4 Ixora. Tempat ketiga, Syiratul Fitriah. Naib Johan Hazik Iman, Johan Syafina Nur Imani. Tahniah kepada pemenang. Tahun 5 Akasia. Tempat ketiga, Muhammad Azihan. Naib Johan Nurul Ashikin, Johan Fis Fitri Izwan. Tahniah kepada pemenang. Tahun 5 Ixora. Tempat ketiga, Qaid Jamhari. Naib Johan Wan Rafiq Hanif, Johan Nur Patricia Damia. Tahniah kepada pemenang. Tahun 6 Akasia. Tempat ketiga, Nur Izwin Delisha. Naib Johan Afza Afrina, Johan Nur Iwana Syuhada. Tahniah kepada pemenang. Tahun 6 Ixora. Tempat ketiga, Nur Kamariah. Naib Johan Syah Aman, Johan Muhammad Danish Irsyad. Tahniah kepada pemenang. Seterusnya, penyampaian hadiah bagi pertandingan Busana Merdeka. Keputusan pertandingan Busana Merdeka 2021, kategori Prasekolah. Tempat ketiga, Nur Fatihah, Prasekolah Akasia. Naib Johan, Nur Elisha Darmia, Prasekolah Ixora. Johan, Nur Zahra Patricia, Prasekolah. Kategori tahap 1. Tempat ketiga, Daris 2 Ixora. Naib Johan Dahlia Munirah, 2 Akasia. Johan Putri Nur Syifa, 1 Akasia. Tahniah kepada pemenang. Wow, hey. Wow, 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 hey. 19.57. Kategori tahap 2. Tempat ketiga, Damia Kaisara, 4 Akasia. Naib Johan Amar Faiz, 5 Akasia. Johan Nur Amirah, 6 Akasia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-64. Merdeka, merdeka, merdeka. Berikut ialah nama-nama pemenang Sagu Hati. Tahniah. Sekali penyampaian hadiah untuk pertandingan nyanyian lagu Patriotik. Keputusan pertandingan nyanyian lagu Patriotik 2021, kategori Prasekolah. Naib Johan Amir Zafran, Johan Nur Zahra Patricia. Tahniah kepada pemenang. Kategori tahap 1. Tempat ketiga, Hanan Nazifa
2. Akasia. Naik Johan Nur Zahira. 2. Akasia. Johan Nur Fitria. 2. Iksora. Kategori tahap 2. Naib Johan Nur Syifa Irdina. 4. Akasia. Johan Damia Kaisara. 4. Akasia. Tahniah kepada pemenang.
berikut merupakan pemenang sagu hati. Tahniah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damia Kaisara binti Sarkawi dari kelas 4 Akasia. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah nyanyian yang bertajuk Warisan. Lahirnya sebuah cinta yang murni abadi sejati. Di sini tersemai cita-cita bercabang menjadi warisan. Kenari sambil berterbangan, muri cemerlang sekolah terbilang, bakat diserlah tanda kecemerlangan. Tahniah dan syabas diucapkan kepada para pemenang. Hadirin sekalian, tibalah kita ke acara yang dinanti-nanti. Kita akan membuat cabutan nama bagi penonton-penonton bertuah yang hadir pada majlis kita pada pagi ini. Sila ambil perhatian nama masing-masing.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semua sudah sedia. Kita tengok nama bertuah yang pertama dari kategori KBSA. Kita putar dulu. Putar. Siapa pemenangnya? Tengok. Kamiza. Okey, kita tengok cabutan yang kedua. Berhati betul-betul. Siapa yang bertuah? Putar dulu. Putar. Wow. Tengok siapa yang betul. Fauzan Saidi. Tahniah kepada pemenang-pemenang. Cabutan yang ketiga. Siapa yang bernasib baik? Kita tengok dulu. Putar. Yes. Siapa yang kena? Muhammad Nur Azizan. Tahniah kepada pemenang. Okey, kita tengok kategori SKP Escape Now. Kita putar dulu untuk nama bertuah pertama. Putar. Siapa yang kena? Tendereng. Nurul Akmawati binti Barawi. Tahniah peserta pertama. Kita tengok untuk cabutan yang kedua. Siapa yang kena? Putar. Amy binti Ani. Tahniah kepada yang bertuah. Okey, cabutan yang terakhir. Harap-harap saya yang kena. Kita putar dulu. Putar. Siapa yang kena? Tindering. Wah, tahniah kepada Tuan Sabini bin Sarini. Jadi, selesai sudah untuk cabutan bertuah kita pada kali ini. Jumpa lagi di tahun akan datang. Terima kasih. Dan syabas diucapkan kepada para pemenang. Kini tibalah kita ke penghujung majlis. Diharap penganjuran sambutan Bulan Kebangsaan peringkat SK Pendam kali ini dapat memupuk dan menyemai semangat patriotik di dalam jiwa para pelajar dan menjadi sebati dalam diri mereka sampai bila-bila. Tenang-tenang air dikali, tempat mandian putra-putri. Sempurna sudah majlis dirai. Salah dan silap harap dimaafi. Sekian saja dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman buat para pemenang. Ibu bapa boleh menuntut hadiah anak masing-masing secara pandu lalu ataupun secara drive-thru dengan ejek hadiah di Sekolah Kebangsaan Pendam bermula pada petang ini 22 September 2021 jam 2 petang sehingga jam 3 petang. Ibu bapa semua hendaklah mengikuti tata cara yang telah ditunjukkan dalam video ini.
agar memudahkan urusan semua pihak. Lindung diri, lindung semua. Menang bersama. Ku ingin sampaikan pesana. Siapa rajin hidup mewah?